Guys, hari ini saya nak tunjukkan raket yang baru saya dapat dan baru saya beli daripada Shopee. Ya guys, saya beli dari Shopee guys. Panjang. Ini raket baru saya beli. Saya beli daripada Honly Trading. Kamu boleh cari di Shopee kalau kamu stay di Malaysia. Kalau tempat lain mungkin boleh juga kalau mau pakai Shopee dari Indonesia gitu. Tapi ini raket pertama saya yang mahal guys, yang mahal. Ada bunyi-bunyi guys. Lain-lain bunyi dia guys. Tin bag. Wrapping dia bagus guys. Ya. Kalau saya berdiri, kamu nampak ini raket cukup-cukup boleh tahan. Okay guys, saya potong. Tunggu, saya kasih turun dulu ni barang. Okay guys, kita unboxing dia. Harap update jatuh lah. Okay, pakai gunting biasa saja guys. Wrapping dia kira bagus guys. Kedai ini memang kira lebih kurang kedai bagus. Dia preferred. Saya beli sana shuttle. Kebanyakan shuttle saya beli sana. Dan semua shuttle dia memang kualiti dia bagus. Dan fast delivery. Setiap kali saya order, mungkin saya order hari itu, dia akan post hari itu. Tapi hari ni agak lama saya dapat ni barang. Dia ambil kira dalam hari ni hari Khamis. Saya order hari Sabtu. Hari Sabtu dan Ahad dalam tu. Hari Senin dalam pos. Dan Senin tu pos dah dapat. Lepas pos dah dapat. Tetapi tak tahu delay kat KL. Tinggi di tempat saya, delay kat KL dalam 2 hari di sana. Akhirnya hari ini sampai di tempat saya. Alhamdulillah, cukup bagus. Okay guys, cantik kotak dia guys. Cantik. Honly Trading ni lah. Honly Trading, kamu tinggi-tinggi guys. Only Trading. Agak cantik kan guys. Kotak dia pun kira bagus juga. Guys, sorry sebab saya tidak tempat untuk merakam. So saya merakam di dapur. Meja makan. Meja makan guys. Okay guys, ini saya buka ini kotak guys. Saya pelan-pelan buka dia. Nah, kau tengok betapa hebatnya ini kotak saya buka. Nah, kau nampak itu kabel raket dia di sana. Kau nampak itu dia punya baju di sana. Aduh, nah. Kau nampak itu. Woi, nah ada bil lagi guys. Nah, aduh, paning kepala saya nampak itu bil guys. Mahal betul saya beli ini raket. Tayah. Kenapa saya rasa mahal? Sob, saya bukan orang kaya guys sih, tapi saya mau juga beli ini raket. Inilah kan saya nih kegatalan sudah mau beli raket mahal-mahal. Nah, kau tengok saya baca itu bill ya. Kau tengok duduy. Takit kepala saya guys, ada dai dia bilang sih. Ya badi, dia bilang nih. Nah, kau tengok ini baju dia guys. Cantik baju dia memang. Memang autentik baju Yonex guys. Warna dia pun cantik. Tengok tu kucing pun mau kacau saya sudah guys. Sebab dia pun rasa cantik itu baju. Wow, tengok ni guys. Tengok baju dia guys. Betul-betul cantik. Blue gitu. Blue guys, blue. Baby blue dia lah. Inilah baju dia guys. Tengoklah cantik dia. Tengok betapa cantik, betapa elegannya baju ni. Kau tengok tulisan dia pun cantik guys. Kau tengok itu logo Yonex tu sana guys. Woi, cantik betul. Kau tengok lagi itu
semua dia punya apa kau tengok ni cara dorang kasih masuk ini ambang Malaysia ataupun bendera Malaysia di sana. Wih, nah, cantik kas. Hei, ini kucing ni. Kenapa aja kau mengganggu sini? Duh, manja betul kau ni. Ya. Oke guys, itulah dia punya baju guys. Nah, lepas ni kita mau tengok reket. Oke guys. Ni lepas ni kau tengok reket, tapi sebelum tu saya letak dulu ni kucing jauh-jauh lah. Ni ingat makanan bini itulah dia di stay-stay sana. Oke guys, thank you for the coming. Hey. Nah, inilah Back Astroke Yonex. Yonex Astroke. Ini brand Yonex. Astroke punya jenis raket. Kamu tahu Astroke ini adalah raket smash dan juga raket yang sangat popular sekarang. Lebih kepada kelajuan dia, ya. Ini Back Astroke yang terbaru. Dia punya texture bagus, leather feeling dan banyak lagi. Saya pun tidak berapa pasti, saya tidak berapa expert, saya hanya orang biasa. Nah, inilah raket dia. Wow, cantik betul. Dia punya cover. Kau tengok sejak dorang punya bubble wrap. Kau tengok. Dia protect habis-habisan, guys. Ya, itulah nama dia. Protection. Nah, kalau kamu nampak selalu, ini protection paling bagus kalau kamu mau post raket. Sebab dia protect kau punya raket, punya shaft dan juga dia punya stick. Ya, guys, gini lah ni. Kalau kamu nampak protection dia begini daripada apa? Yonex, daripada seller-seller Shopee. Ya, ginilah baru nama dia. Shopee punya seller bagus. Ha. Ini grip dia max bolt, grip biasa. Kira okey, kira okey lah. Tapi tiada masalah juga. Alright. Okey, kita pergi kepada raket. Ah, ini raket dia. Ya. Inilah 100cc punya raket, guys. Raket 100cc ni, guys. Wow. Kau pernah nampak kah raket begini, guys? Tengok, saya putung dulu dia punya bubble wrap. Kush. Gila eh. Bubble wrap dia memang tebal, guys. Tebal betul. Sangat tebal. Kau tengok saja ni, guys. Tengok, saya putung pun tidak dapat putung, guys. Kau tengok, saya pakai tangan sudah, guys. Kau nampak itu. Nah, saya sudah buka satu. Tinggal satu lagi. Nah, ini dia punya label-label semua. Macam yang kena buat reket lah. Kamu tahu juga baik itu. Ya, guys. Inilah nama-nama dia. Unboxing tanpa experience, guys. Kau tengok, saya begitu bingung membaca lagi, guys. Saya bilang, apa itu? For you G5. Oi, nah, itulah nama dia itu, guys. Hai, kau tengok, saya bingung-bingung lagi di sini, guys. Kau tengok lagi, nah, saya putung lagi sikit. Saya putung lagi dia. Nah, kau tengok, nah, saya lupa lagi, saya putung lagi sikit-sikit. Hai, kenapa anda putung banyak ke itu, guys? Saya pun bingung sudah itu. Aduh, kau banyak cakap lagi apa? Kau kasih tahu itu sana. Itu memang Yonex punya raket lah, baik itu. Aduh, aduh, aduh. Mbak, bukalah kau itu raket. Ai, ai, lambat betul kau. Buka kau itu cepat raket. Ai, ya. Iyalah, iyalah, betul itu. Macam itulah, guys. Dia saya kasih tahu yang betapa ini raket pertama saya, guys. Raket pertama saya yang paling mahal, guys. Yang saya pernah beli. Memang betul mahal nih, guys. Kalau saya lah, kalau orang lain yang rasa kaya itu memang rasa murah. Tapi kalau saya ini cukup-cukup makan sejak tertinggal lah, guys. Tapi saya mau rasa juga itu raket macam ini mahal-mahal. Ah, saya belilah. Saya beli di Shopee. Iya, guys. Ah, kau tengok itu cantik kan, guys. Wuhi. Raket baru saya, guys. Saya hidu-hidu lagi. Wangi. Baik itu raket itu. Wangi daripada apa? Sadap betul banget dia punya bau itu. Ai, cantik betul. Kau tengok tuh muka saya terus terdiam bah muka saya itu, guys. Kau tengok dia baca-baca lagi apa itu. 100ZZ, guys. 100ZZ Astruk. Nah, kau tengok harga dia betul-betul, guys. 95 950 sin, guys.
Nasib baik kena putungan harga. Kalau saya bayar 99, manai. Manangis saya. Beli dikit saja. Okay guys, kalau tengok saja itu guys, betapa hebat ini raket guys. Kalau tengok dia punya kabel, dia punya shaft, dia punya kepala, dia punya string. Saya pakai string X-Ball 65 guys. String baru nih guys. String baru warna putih. Saya mau warna hitam tapi tiada wujud. Kenapa? Udah habis orang beli guys. Warna hitam memang famous guys. Saya ambil putih. Ah, gitulah guys. Kau tengok tuh sound-sound dia guys. Kau tengok, saya coba mau kasih tunjuk-tunjuk kena. Oh. Oh, nah kau tengok saya kasih goyang-goyang tuh guys. Nah, kau tengok. Nah, saya hidup lagi balik ke dua lagi balik wangi be itu guys. Wangi be itu. Kau mesti tahu wangi itu barang. Kau tengok itu Yonex Japan ba guys. Japan selalu saya beli Yonex Taiwan guys. Taiwan kadang-kadang Cina dia bilang. Nah, itulah silap saya. Saya beli yang tidak ori kadang-kadang, kadang-kadang ori juga. Tapi ini Japan negara. Negara saya mau pergi join, bukan pergi join, mau pergi tengok, mau pergi visit, mau cari girlfriend nah. Kalau tengok sampai saya cap, saya cari girlfriend lah guys. Okay guys, inilah raket dia guys. Wow, berapa kali saya mau cium itu raket tuh. Woi, sayang betulkah sama itu raket guys? Aduh. Kau tengok dia kasih tunjuk itu stiker lagi. Ai, macam sejak kau saja yang ada ih. Kau tengok itu stiker dia guys. Wih, nah anak apa ini anak ngiau sudah itu. Apa itu ngiau mau sudah nah. Macam itu ngiau pun mau main badminton sudah sama saya. Astaga guys, kau tengok nah. Nah, coba-coba pukul sambil duduk guys. Kau tengok itu nah. Yo, samping dia pegang rakit guys. Kau tengok dia samping betul pegang rakit. Boleh jadi macam dicungwe sudah deh. Kau tengok punya dia happy. Kau tengok dia kasih tunjuk lagi balik begitu. Tapi memang begitulah bah. Pattern dia begitu cantik guys. Kau tengok pattern dia. Kurinai bini. Kurinai. Japan punya style guys. Kurinai. Nasib baik bukan. Kurunui. Kalau kurunui saya tidak tahu sudah itu. Okay guys, inilah 100cc stroke raket terbaru dorang. Kalau kamu suka video ini guys, silalah like dan follow dan subscribe channel saya. Kalau boleh napas ini, kalau banyak kurang like, banyak kurang follow, banyak kurang subscribe, saya mungkin akan buat video yang seterusnya untuk menunjukkan betapa hebatnya ini raket. Dan itu, lepas itu guys, saya mungkin akan beli raket lagi baru. Tapi saya akan kasih tunjuk kalau kamu like di channel. Thank you. That's all.